Saudara penonton, sekali lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena dengan Hari Puja Usia ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 tahun, kami akan membawa auda mengikuti istiadat, mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran dan pingat-pingat kebesaran Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Lapau Bandar Seri Begawan sebentar lagi. Berkedepatan dengan suasana yang gemilang ini, seluruh negara dihiasi dengan pelbagai rupa. Bangunan-bangunan di sekitar bandar kelihatan bertambah berseri disertai cogan-cogan kata Allah selamatkan Sultan dan sebagainya. Begitu juga pintu-pintu gerbang mulai tersergam indah dengan lampu-lampu cucul yang beraneka warna. Berhadapan dengan bangunan tambahan Jabatan Setiausaha Kerajaan yang ada sekarang, terdapat sebuah bangunan kecil yang dulunya dikenali sebagai Lapau Lama dan sekarang dijadikan sebagai Mahkamah Besar Negara Brunei. Bangunan ini juga telah menempa banyak sejarah yang menjadi ristaan kepada generasi hari ini, termasuk istiadat perpuspaan ke bawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Maulana Al-Sultan Semuda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, dan sekarang dikenali sebagai ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Semuda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin. Audio penonton, untuk mengikuti perkembangan selanjutnya di istiadat mengurniakan, istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran Negara Brunei Darussalam di Dewan Lapau, saya serahkan kepada rakan sekerja Ali Haji Haji. Istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran. Dan pada ketika ini, Yang Amat Mulia Cetria-Cetria telah pun duduk mengambil tempat masing-masing bersama dengan isteri masing-masing. Yang Amat Mulia Pengiran Perdana Cetria Lela Diraja Sahibun Napalah Pengiran Anak Haji Damit, dan di belakangnya ialah Yang Amat Mulia Pengiran Peker Mestia Diraja Sebul Bandar Pengiran Haji Ali bersama dengan isteri, dan Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cetria yang lain telah pun mengambil tempat masing-masing. Masih lagi Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cetria mengambil tempat masing-masing, dan ini diikuti dengan Yang Amat Mulia Pengiran Lala Wijaya Pengiran Haji Muhammad Yusuf bin Pengiran Limpang. Dan kelihatan di sini ialah Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Awang Haji Abdul Aziz bersama dengan isteri telah pun mengambil tempat masing-masing. Dan ini ialah Yang Amat Mulia Pengiran Suranegara Pengiran Anak Muhammad B. Muntasir bin Pengiran Indra Mahkota, Yang Amat Mulia Pengiran Dipenegara, dan ini ialah Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Anakda, dan di depannya ialah Yang Amat Mulia Pengiran Putra Negara Pengiran Umar bersama dengan isteri.
Dan ini ialah timbalan pegawai pemerintah bagi pasukan askar Melayu di Raja Brunei bersama dengan Datin. Yang Amat Mulia Pangeran Setiajaya Pangeran Haji Rajat Besarjaya Polis telah pun mengambil tempat yang telah pun dihaskan. Dan inilah suasana Lapau di mana jemputan-jemput khas telah pun mengambil tempat masing-masing semata-mata untuk menyaksikan lebih dekat lagi istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran sempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 tahun. Dan dapat kita saksikan sekarang ialah Yang Amat Berhormat Pemangku Menteri Besar Pihin Orang Kaya Lela Wijaya Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bersama dengan Datin. Yang dimuliakan Pihin Datu Seri Maharaja Mufti Kerajaan Negara Brunei. Pegawai-pegawai kanan kerajaan telah pun mengambil tempat masing-masing. Dan ini ialah sebahagian daripada pegawai-pegawai kanan kerajaan yang telah pun mengambil tempat masing-masing dengan pakaian resmi mereka. Dan apa yang ditunggu-tunggukan oleh rakyat ialah sudah menjadi kelaziman setiap tahun istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran. Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat ialah titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei di istiadat yang akan dijalankan di Lapau sempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-37. Yang Berhormat Pemangku Setiausaha Kerajaan Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Abdul Rahman dan di sebelah kirinya ialah isteri Pangeran Speaker. Dan duduk di belakang sana ialah
Yang Amat Mulia Pangeran Indra Mahkota, Pangeran Muda Haji Kamaluddin, Speaker Majlis Mesyuarat Negara. Dan ini ialah pegawai-pegawai yang beruniform yang terdiri daripada pasukan askar Melayu Diraja Brunei. Dan kenderaan yang dikepelai oleh pasukan polis diraja, dan juga ini ialah kenderaan yang membawa keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei telah pun sampai di kawasan Lapau Bandar Seri Begawan, diiringi dengan alat-alat kebesaran diraja. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Semuda Umar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, keberkatan bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Ini diikuti oleh kerabat-kerabat diraja yang lain. Disinilah bersemayamnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan, bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Dan di sebelah kiri Baginda ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Perdana Wazir Suhaibul Himmah Wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bulkiah. Dan di sebelah kanan ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah. Para penonton yang dihormati sekalian, istiadat akan dimulakan sebentar lagi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Duli Yang Maha Mulia
Paduka Sri Baginda Raja Isteri bersemayam di Pataratna. Menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, istiadat mengadap dan menyembahkan sembah kesyukuran dimulakan dengan sambah dari Yang Amat Berhormat Pemangku Menteri Besar Brunei sebagai Wakil Rakyat dan Kerajaan. Dipersilakan mengadap. Mengadap ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Samuda Hasnabul Qiyah Izzaddin Waddaulah Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Samuda Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam serta sekalian jajahan takluk rantau dan pesisirnya. Ampun beribu ampun. Hamba duli Tuan Patik bagi pihak seluruh pegawai dan kakitangan kerajaan ke bawah duli Tuan Patik, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang tercinta ini, dengan penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala serta dengan menyusun jari 10 dan dengan perasaan yang ikhlasnya menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli Tuan Patik setinggi-tinggi tahniah bersempena hari ulang tahun puja usia ke bawah duli Tuan Patik kali yang ke-37 dan tahun yang ke-17 ke bawah duli Tuan Patik bersemayam di atas takhta singgasana. Ampun beribu ampun. Pada hari yang amat berbahagia, yakni hari ulang tahun puja usia ke bawah duli Tuan Patik yang jatuh pada 15 hari bulan Julai tahun 1983 yang diraikan hari ini, bahawa seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua dapat berpeluang meraikan. Di samping kegembiraan yang amat sangat ini, tidak lupa jua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurniakan perlindungan serta hidayah dan melanjutkan usia ke bawah duli Tuan Patik serta berada dalam keadaan sihat wal afiat kekal karal di atas takhta singgasana pemerintahan negara Brunei Darussalam dengan sentiasa mendapat keridaan dan petunjuk Allah jua. Alhamdulillah, dari semenjak hari ulang tahun puja usia ke bawah duli Tuan Patik tahun lepas hinggalah menjelangnya hari puja usia ke bawah duli Tuan Patik yang ke-37 pada tahun ini, negara Brunei Darussalam telah dapat mencatatkan sejarah gemilang dalam era pembangunannya. Di bidang swasta atau persendirian,
sebagaimana yang dihasratkan oleh kebawah duli Tuan Patik sendiri, penyertaan rakyat kebawah duli Tuan Patik dalam bidang perniagaan dan perusahaan adalah semakin nyata pencapaiannya. Keberanian rakyat kebawah duli Tuan Patik dalam menceburkan diri di bidang perniagaan dan perusahaan adalah mengagumkan. Sebagian besar dari kejayaan itu tidak akan terlaksana tanpa adanya usaha-usaha yang gigih dari kerajaan kebawah duli Tuan Patik dalam memberi berbagai-bagai bentuk kemudahan, termasuklah pinjaman wang serta pimpinan, direktif dan nasihat. Kerajaan kebawah duli Tuan Patik dalam jurusan ini sentiasa mengkayahkan apa jua yang terdaya untuk menempatkan pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga tempatan ke barisan hadapan, dan usaha-usaha itu akan termasuklah langkah-langkah menyediakan tapak-tapak perusahaan ringan dan kedai-kedai perniagaan untuk mereka yang layak menggunakannya secara berperingkat-peringkat mengikut kehendak yang sebenarnya dan dengan berasaskan kemampuan mereka yang mengikuti rancangan-rancangan itu dan juga keupayaan kerajaan kebawah duli Tuan Patik pada melaksanakan rancangan-rancangan itu dari masa ke semasa. Ampun beribu ampun, tidak dapat dinafikan negara Brunei Darussalam sebagai negara yang sedang pesat membangun tidak sunyi daripada menghadapi berbagai masalah, khususnya masalah-masalah yang lazim dialami oleh negara-negara pengeluar minyak dan gas. Masalah yang paling utama ialah kekurangan bahan-bahan makanan keluaran tempatan. Kerajaan kebawah duli Tuan Patik amat menyedari betapa beratnya masalah ini dan dengan tidak putus-putusnya mengkayahkan usaha dan langkah-langkah yang positif untuk mengatasinya. Usaha-usaha dalam bidang ini adalah merupakan usaha jangka waktu yang panjang dan hasilnya hanya akan dapat dinikmati secara berperingkat-peringkat. Perumahan selain daripada permakanan masih merupakan masalah yang utama dihadapi oleh kerajaan kebawah duli Tuan Patik dan segala usaha ditumpukan terhadapnya. Dalam beberapa bulan yang lalu, sebilangan kecil dari penduduk di daerah Brunei dan Muara telah ditempatkan semula di perpindahan Kampung Mata-Mata kerana rumah-rumah mereka terlibat dalam projek kerajaan kebawah duli Tuan Patik. InsyaAllah, dalam jangka waktu 3 atau 4 tahun ke hadapan, masalah perumahan ini akan semakin ringan jua, bermula dari kawasan perpindahan Kampung Serasa, kawasan perpindahan Kampung Lambak Kanan dan seterusnya. Matlamat yang akan dicapai oleh kerajaan kebawah duli Tuan Patik dalam mengadakan perumahan yang cukup bagi rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam ini bukanlah setakat mengadakan tempat tinggal sahaja, tetapi lebih jauh dari itu ialah mengadakan perumahan yang selesa serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan yang mana perumahan itu membayangkan kemakmuran negara dan rakyat dan penduduknya mengikut taraf penghidupan dan kemampuan yang tinggi. Beribu ampun, satu lagi masalah besar yang dihadapi oleh negara Brunei Darussalam ini ialah masalah kekurangan tenaga, khususnya pada peringkat separuh mahir dan tidak mahir bagi melaksanakan berbagai-bagai projek perkembangan yang sedang berjalan dengan pesatnya di negara ini. Kerajaan kebawah duli Tuan Patik mengamalkan dasar yang luas dalam mendatangkan buruh-buruh kasar dari luar negeri, dan selain daripada mengharapkan tenaga separuh mahir dari luar negeri, kerajaan kebawah duli Tuan Patik melalui jabatan-jabatan yang berkenaan tidak putus-putusnya menjalankan berbagai-bagai usaha dalam memperluaskan pendidikan teknikal di negara Brunei Darussalam ini. Adalah menjadi satu kesyukuran kepada kerajaan kebawah duli Tuan Patik bahawa di akhir-akhir ini sudah bertambah banyak penuntut-penuntut aliran teknikal di negara ini dapat berkhidmat dalam berbagai lapangan, termasuklah industri minyak dan gas. Kerajaan kebawah duli Tuan Patik insyaAllah akan terus memastikan supaya badan-badan seperti syarikat minyak Shell Brunei Berhad serta syarikat LNG Brunei Berhad akan sentiasa bekerjasama untuk menempatkan lebih banyak lagi anak-anak tempatan mengikuti pekerjaan yang berkaitan dengan pengeluaran minyak dan gas.
Kerajaan Kebawaduli Tuan Patik juga sentiasa menggalakkan penyertaan anak-anak tempatan dalam mendapatkan pekerjaan di bidang swasta, yang mana adalah disedari masih banyak lagi bidang swasta seperti bank, syarikat-syarikat perniagaan, syarikat-syarikat perunding dan seumpamanya yang tidak ataupun belum mempunyai tenaga tempatan yang mencukupi. Dalam keadaan negara Brunei Darussalam yang rancak dengan aktiviti-aktiviti perkembangan, dengan keadaan rakyat dan penduduk serta segala isi di dalamnya hidup berbahagia dengan tahap kehidupan yang semakin meningkat, aspirasi serta selera yang semakin tinggi, Kerajaan Kebawaduli Tuan Patik semata-mata pada menjunjung titah serta pimpinan bijaksana Kebawaduli Tuan Patik juga telah melaksanakan langkah-langkah yang positif pada menambah kecergasan pentadbiran dan kemampuannya dalam menghadapi dan memikul perkembangan-perkembangan ini. Dalam bidang ini tidak dapat juga hamba Duli Tuan Patik nafikan bahawa kekurangan tenaga yang berkemahiran dan kepekaran dalam sesuatu bidang yang tertentu sekali-sekala menjadi halangan kepada Kerajaan Kebawaduli Tuan Patik untuk mencapai sesuatu matlamat yang berkebajikan secara pupus dalam jangka waktu yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, taraf hidup sosioekonomi yang sedang dinikmati oleh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam hari ini adalah membayangkan kejayaan sederhana melalui keupayaan jentera pentadbiran Kerajaan Kebawaduli Tuan Patik di bawah konstrain-konstrain yang terdapat. InsyaAllah, dalam konteks ini dan sentiasa mengharapkan titah pimpinan bijaksana Kebawaduli Tuan Patik, seluruh kekitangan Kerajaan Kebawaduli Tuan Patik akan menghadapi masa depan negara Brunei Darussalam dengan penuh kepercayaan atas diri sendiri, dengan semangat dan azam yang kuat untuk berkhidmat semata-mata kerana Allah dalam ikatan rakyat dan penduduknya hidup bersatu padu. Akhirnya, hamba Duli Tuan Patik berdoa mudah-mudahan Kebawaduli Tuan Patik, Paduka Adinda Kebawaduli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Adinda Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Hajah Meriam, Paduka Ayahanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Sah Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Yang Teramat Mulia Paduka-Paduka Adinda, Paduka-Paduka Anakda dan Ahli-Ahli Kerabat Diraja sekalian akan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan dengan penuh keimanan jua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sembah kesyukuran daripada yang amat berhormat Pemangku Menteri Besar Brunei sebagai wakil rakyat dan kerajaan. Sembah kesyukuran oleh Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi British di Brunei. Dipersilakan menghadap. Your Highness, my first public duty as British High Commissioner to Brunei Darussalam is a very happy one. It is to convey greetings from Her Majesty Queen Elizabeth II on the occasion of the celebration of Your Highness's 37th birthday. Her Majesty's telegram reads, "On the anniversary of your birthday, I have much pleasure in extending to Your Highness my warm congratulations and very best wishes for the prosperity of your country and its people, Elizabeth R. May I also extend very best wishes from Her Majesty's Government, from Brunei's many friends in Britain, from the large British community in this country, in the Royal Brunei Malay Regiment, in the 6th Gurkha Rifles, in Brunei Shell Petroleum, the British High Commission,
and many other important concerns. All of them join my family and myself in wishing Your Highness every success in the coming year, and on this occasion in offering their warm good wishes to all members of the Royal House of Brunei and to the people of Brunei. On another equally happy subject, I am delighted to convey a telegram to Your Highness from the Prince and Princess of Wales, which reads, "We recall with great pleasure the visit which you paid to Kensington Palace during your visit to London in May. We have learnt of the birth of a second son to you and the Raja Istri, and would like to send you our warmest congratulations and best wishes, Charles and Diana. We also offer our best wishes to Your Highness's esteemed father, His Highness the Seri Begawan Sultan, for good health and much happiness in the coming year. I am newly arrived in Your Highness's country, but even after such a short time, it is quite clear that Britain's friendship and goodwill for Brunei will be in no way diminished when the existing treaty relationship is concluded during Your Highness's 38th year. It will be enshrined in the new Treaty of Friendship and Cooperation between two free and equal partners, two partners who place the greatest importance on their trust and their respect for each other, and who already share a long history of working fruitfully together. Much has been done on both sides during the last year to help cement this new stage in a long-standing relationship. Your Highness has been good enough to receive the Minister of State for the Armed Forces, the Minister of State for Foreign and Commonwealth Affairs, and the Chief of the General Staff. Your Highness was in Britain just 3 months ago and kindly found time to call upon the Prince and Princess of Wales. Alongside such visits, Britain's involvement in many fields in Brunei is a deep one. In business, in the field of defence, and, for example, in education and training, both by the many British teachers here and by institutions in the United Kingdom. Brunei has also achieved much to add strength and warmth to the ties with her friends and neighbours in this region. His Highness the Perdana Wazir attended a third ASEAN ministerial meeting held in Bangkok in June, and Brunei delegates now attend ASEAN meetings regularly in preparation for full membership next year. The Yang Di Pertuan Agong of Malaysia visited Brunei early this year together with other members of Malaysian royal families at the time of the highly successful 6th International Polo Tournament. The Prime Minister of Malaysia and the Foreign Minister and Minister of Culture of Singapore have all visited Brunei. The Malaysian and Singaporean missions to Brunei have been upgraded to commissions, as have Brunei's diplomatic missions in Singapore and Kuala Lumpur, and indeed Your Highness's mission in London. In the course of this year, Australia, Thailand, and Philippines have established missions in Your Highness's country. Brunei took another most significant step towards the assumption of full international relations when His Highness the Perdana Wazir led a delegation to attend the last United Nations General Assembly. The international pattern continued with visits by the Prime Ministers of Canada and Japan. The Diplomatic Service Department continues to grow in its functions and its stature, and to handle its increased responsibilities most effectively. During the coming year, Your Highness's country assumes its full international identity.
many eyes will turn in Brunei's direction with new interest. May I repeat my congratulations for Your Highness's birthday and wish Your Highness, on behalf of Britain, every good fortune during the coming 12 months. Demikian tadi sembah kesyukuran daripada Tuan yang terutama pesuruh jaya tinggi British di Brunei. Sembah kesyukuran dari yang teramat mulia Paduka Seri Duli Pinggiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar sebagai wakil Duli-Duli Wazir, Cetria-Cetria, kerabat-kerabat diraja dan pin-pin menteri termasuk menteri-menteri pendalaman dijunjung mengadap. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sekalian sahabat serta pengikut-pengikut baginda yang setia dan ikhlas. Ampun, beribu ampun. Patik sebagai wakil wazir-wazir, cetria-cetria, kerabat-kerabat diraja dan menteri-menteri termasuk menteri-menteri pendalaman, dengan penuh hormat dan takzim dan dengan perasaan yang tulus ikhlas di saat yang amat berbahagia lagi gemilang ini. Sukacita menyembahkan sembah kesyukuran dan tahniah setinggi-tingginya sempena ulang tahun keputeraan yang ke-37 ke bawah Duli Paduka Kekanda Semuda Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Duli yang teramat mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Semuda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan berkat daulat serta penuh kebijaksanaan pimpinan ke bawah Duli Paduka Kekanda Jua, rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam ini pada sepanjang tahun yang sudah telah dapat menikmati darjah kehidupan yang semakin tinggi nilainya dalam suasana yang aman dan kesempurnaan. Sudah jelas dan nyata dari dahulu hingga sekarang betapa tingginya hasrat Paduka Kekanda untuk menjadikan Negara Brunei Darussalam ini sebagai sebuah negara yang aman, makmur, dengan rakyat dan penduduknya menikmati kebahagiaan hidup yang tidak putus-putus dan menjalankan pekerjaan masing-masing dengan penuh takwa dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua. Ampun, ribu ampun. Di saat yang bersyukur ini adalah menjadi kebanggaan kepada Patik untuk menyembahkan bahawa rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam ini tidak sedikit pun mempunyai keraguan akan hasrat Paduka Kekanda
menjadikan negara Brunei Darussalam ini kukuh dan efisien pentadbirannya, sempurna dan berterusan pembangunannya, dan rakyat serta penduduk di dalamnya bersatu padu, rukun damai, serta senantiasa bersedia untuk memikul apa jua jenis tanggungjawab dan peranan masing-masing pada mewujudkan kemajuan dan perkembangan yang tidak ada sedikit pun cacatnya. Dalam mengikut perkembangan sosial, ekonomi dan politik serantau, ke bawah Duli Paduka Kekanda dengan penuh kebijaksanaan telah menitahkan patik sendiri dan pegawai-pegawai kanan yang berkenaan pergi menghadiri beberapa persidangan di luar negeri, terutamanya di negara-negara jiran seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, semata-mata untuk meninjau keperluan sebenarnya yang dikehendaki oleh negara Brunei Darussalam ini. Keperluan utama yang harus dihadapi oleh negara Brunei Darussalam apabila negara ini sekali lagi mengambil alih peranannya di kalangan masyarakat antarabangsa sebagai sebuah negara yang merdeka penuh berdaulat. Usaha kukuh telah pun dilaksanakan dalam menggabungkan diri oleh negara ini dengan kumpulan negara-negara khusus di rantau ini, dan usaha-usaha merapatkan hubungan baik lagi ikhlas negara Brunei Darussalam dengan negara-negara jiran, yang mana hubungan baik ini atas titah perintah ke bawah Duli Paduka Kekanda jua adalah berasaskan konsep hormat menghormati di antara satu dengan yang lain, dengan semangat bekerjasama dengan penuh tulus ikhlas dan senantiasa mengketengahkan kepentingan serta kebajikan negara Brunei Darussalam dan negara-negara yang berkenaan serta rakyat dan penduduk masing-masing. Dengan perasaan yang tulus ikhlas, patik yakin bahawa dasar yang ditetahkan oleh ke bawah Duli Paduka Kekanda ini adalah sebaik-baik dasar dalam negara Brunei Darussalam menempuh zaman barunya dalam dunia yang serba maju, serba berkemungkinan ini. Ampun beribu ampun, sepanjang tahun yang dilalui, negara Brunei Darussalam yang tercinta ini telah menerima banyak pelawat-pelawat terkemuka dari luar negeri, yang mana di antaranya termasuklah yang amat berhormat Tuan P.E. Trudeau, Perdana Menteri Kanada, amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, Tuan Yang Pertama Tuan Yoshihiro Nakasone, Perdana Menteri Jepun, dan Tuan Yang Pertama Tuan S. Dhanabalan, Menteri Ehwal Luar Negeri dan Menteri Kebudayaan Singapura. Sejarah lawatan orang-orang kenamaan dari luar negeri pada tahun ini bertambah gemilang lagi dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Begendeng Tuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Sultanah Johor, dan Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. Jumlah pelawat-pelawat kenamaan dari luar yang bertambah-tambah ini dapat mengertikan bahawa minat negara-negara luar terhadap negara Brunei Darussalam semakin bertambah besar, dan begitu juga penghormatan negara-negara itu terhadap negara Brunei Darussalam ini.
Kesemua ini adalah hasil daripada kebijaksanaan dan usaha kepimpinan ke bawah Duli Paduka Kekanda untuk menjadikan negara Brunei Darussalam yang kecil molek ini sebagai sebuah negara yang aman makmur dan digalati di rantau ini. Ampun, ribu ampun untuk mengakhiri sembah ucapan patik ini. Maka patik sebagaimana jua di tahun yang sudah-sudah dengan penuh hormat dan takzim dan dengan penuh takwa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak wazir-wazir, ketua-ketua, kerabat-kerabat diraja dan menteri-menteri termasuk menteri-menteri pendalaman dengan menjunjung ampun juga cita menyembahkan pada saat yang bahagia lagi bersejarah ini. Taat setia yang tidak berbalah bahagi ke bawah Duli Paduka Kekanda dan berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melanjutkan usia ke bawah Duli Paduka Kekanda. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Tan Yang Dipertuan Tuan Muda Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah ke bawah Duli Paduka Kekanda Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ke bawah Duli Paduka Ayahanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Seri Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin dan perabat-perabat diraja sekalian kakal karar memerintah di atas tahta singgasana kerajaan negara Brunei Darussalam. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Perdana Wazir sebagai wakil wazir-wazir, ceteria-ceteria, kerabat-kerabat diraja dan pihin-pihin menteri termasuk menteri-menteri pedalaman. Persembahan-persembahan sembah kesyukuran dari wakil-wakil persatuan dan badan-badan kebajikan didahului dengan sambah daripada Majlis Belia-Belia Negeri Brunei. Dipersilakan menghadap. Dan istiadat seterusnya ialah persembahan-persembahan ucapan yang tidak dibacakan dari wakil-wakil persekutuan-persekutuan, wakil-wakil kaum dan lain-lain yang dimulai oleh MBP iaitu Majlis Belia-Belia Brunei. Wakil Pertubuhan Kumpulan Perempuan Negeri Brunei dipersilakan menghadap. Dan seterusnya ialah Wakil Pertubuhan Wanita Brunei.
Wakil Kesatuan Sekerja Pekerja-Pekerja Pejabat Perubatan dan Kesihatan Brunei, dipersilakan menghadap. Wakil Kesatuan Pekerja-Pekerja dari Jabatan Perubatan dan Kesihatan Brunei. Wakil Persatuan Pengakap Negeri Brunei, dipersilakan menghadap. Wakil dari Persatuan Pengakap Negeri Brunei. Wakil Dewan Perniagaan Tionghoa dan Gabungan Persatuan serta Masyarakat Tionghoa Daerah Brunei Muara, dipersilakan menghadap. Wakil Persatuan Tionghoa Brunei. Wakil Masyarakat Sri Lanka di Negeri Brunei, dipersilakan menghadap.
ini ialah wakil masyarakat dari Sri Lanka yang tinggal di Brunei. Wakil Persatuan Orang-Orang India Bandar Sri Begawan, dipersilakan menghadap. Wakil Persatuan India dari Bandar Sri Begawan. Wakil Persatuan Pembaca-Pembaca Al-Quran Islam Brunei, dipersilakan menghadap. Wakil Persatuan Pembaca-Pembaca Al-Quran Negeri Brunei. Wakil Persatuan Kebajikan Melayu se-Malaysia di Brunei, dipersilakan menghadap. Wakil Kebajikan Melayu se-Malaysia di Brunei.
Wakil Klub Rotary Bandar Seri Begawan, dipersilakan menghadap. Wakil Klub Rotary Bandar Seri Begawan. Wakil Badan Peniaga-Peniaga Bumi Putra Negeri Brunei, dipersilakan menghadap. Dan ini ialah wakil daripada Badan Peniaga-Peniaga Bumi Putra Brunei. Titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah serta selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang setia lagi jujur hingga ke akhir zaman. Terlebih dahulu, beta ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi British di Brunei atas ucapan selamat yang disampaikan atas nama Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen dan rakyat British di Brunei
dan kepada Yang Teramat Mulia Paduka Sri Duli Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, bagi pihak wazir-wazir, catria-catria dan pihin-pihin menteri termasuk menteri-menteri pendalaman, kerana sembah kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Beta tahun ini. Beta juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Pemangku Menteri Besar selaku Wakil Kerajaan dan Rakyat serta penduduk negara Brunei, dan demikian juga kepada wakil-wakil kaum dan badan-badan kebajikan yang telah menyembahkan ucap selamat sempena perayaan ini. Bersempena hari yang berbahagia ini, Beta suka cita mencatatkan penghargaan serta terima kasih Beta kepada semua pegawai dan kaki tangan dalam kerajaan Beta, kepada anggota-anggota pasukan askar Melayu di Raja Brunei dan kepada pasukan polis di Raja Brunei serta lain-lain pasukan keselamatan, termasuklah juga pasukan tentera Paduka Seri Baginda Queen, atas sumbangan mereka masing-masing demi untuk keamanan, ketenteraman dan keselamatan negara Brunei Darussalam. Beta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah rahmatnya hingga membolehkan negara Brunei Darussalam ini mencapai kejayaan dalam berbagai lapangan kemajuan, dan insya Allah akan dipertingkatkan lagi laila tahap sesuai dengan laila kehendak masa. Sememangnya lah menjadi hasrat kerajaan Beta supaya segala usaha yang dirancangkan itu akan dapat dirasai nikmatnya oleh segenap lapisan rakyat dan penduduk negara ini yang menjalankan tanggungjawab masing-masing semata-mata kerana Allah. Akan tetapi, perlu diingat bahawa dalam mengusahakan perkembangan negara, perlaksanaannya haruslah berdasarkan kepada keupayaan dan juga mengikut tertib yang dahulu didahulukan dan yang kurang afdal dikemudiankan, dengan sentiasa menghindarkan sebarang bentuk pembaziran. Dengan adanya matlamat yang sedemikian itu, keutamaan akan terus-menerus diberikan untuk melaksanakan alat-alat yang difikirkan perlu, yang benar-benar sesuai dengan tidak tersepit kepada pembaziran, yang akan membawa laila kesejahteraan serta kebahagiaan kepada sekalian rakyat Beta dan penduduk negara ini, seperti mengadakan perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan yang lebih baik serta peluang pelajaran yang berguna lebih sempurna, dan juga perumahan bagi mereka yang belum lagi terdaya membina rumah mereka sendiri. Dalam hal perumahan untuk rakyat, secara berperingkat-peringkat akan dapat dijalankan sesuai dengan kehendak yang berbangkit mengenainya menurut kemampuan kerajaan Beta. Walau bagaimanapun, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam hendaklah sentiasa bersabar, kerana usaha-usaha itu tidak dapat dilaksanakan dengan secara mengejut, tetapi akan mengambil masa yang agak panjang untuk menyempurnakan butir-butir yang benar-benar perlu berkaitan dengannya. Rakyat seharusnya bersyukur di atas segala kemudahan-kemudahan yang telah dan sedang diberikan oleh kerajaan Beta yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beta ingin mengingatkan kepada rakyat dan penduduk negara ini supaya jangan menaruh perasaan hasad dengki di antara satu dengan lain, terutama terhadap orang-orang yang mempunyai kesenangan daripada hasil titik peluh dan usaha kerajinan mereka membuat sesuatu pekerjaan, dan juga kurnia kepada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka masing-masing. Menurut fatwa orang Kuratu, hasad atau dengki itu
terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, dengki yang dilarang. Kedua, dengki yang disuruh. Bahawasanya yang dengki yang dilarang itu ialah dengkikan kepada orang yang berusaha dengan titik peluh yang diredai oleh Tuhan dengan niat supaya orang yang berusaha itu dibunuh atau terbunuh atau disakiti supaya hasil daripada titik peluhnya itu dapat diambil oleh si pendengki itu. Dan dengki yang disuruh iaitu membiarkan orang yang berusaha dengan titik peluhnya yang diredai oleh Allah pada mencari rahmat Allah yang diredai oleh Allah jua, hendaklah orang yang dengki itu berusaha bersungguh-sungguh membenting titik peluhnya diredai oleh Allah supaya mendapat kemewahan yang diredai oleh Allah jua, supaya banyak orang yang mewah dan saudagar-saudagar yang mendapat hak rahmat Tuhan yang diredai oleh Allah. Mengenai dengan pentadbiran kerajaan, beta pada mengetahui akan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan beta pada menyahut seruan-seruan beta di majlis seumpama ini pada tahun-tahun yang sudah dan kebelakangan, iaitu pada mewujudkan pentadbiran yang efisien, lagi cergas, serta pegawai-pegawai yang amanah, yang bertanggungjawab, lagi jujur kerana Allah. Beta ingin mengingatkan bahawa penggunaan alat-alat komputer, pertambahan kaki tangan dan meningkatkannya peruntukan tahunan dari setahun ke setahun hendaklah diimbangi dengan daya dan hasil tahunan. Di samping itu adalah mustahab supaya semua jabatan kerajaan beta akan terus mengamalkan sikap bekerjasama dan saling hubung menghubungi di antara satu dengan lain pada melicinkan tanggungjawab masing-masing serta mengelakkan dari berlakunya membuat kerja yang sama secara bertindih-tindih. Beta juga ingin menegaskan bahawa rakyat dan penduduk di negara ini juga memainkan peranan yang penting dalam menyertai dan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial yang sedang dan akan berjalan dengan rancaknya. Dan untuk itu perlulah setiap orang, sama ada dalam sektor kerajaan, private atau persendirian, menyatu padukan tenaga dalam jurusan masing-masing dalam semangat perpaduan yang kukuh, yang berkebajikan. Seterusnya, perpaduan di kalangan masyarakat itu mestilah wujud dalam ikatan silaturahim dan bersih dari sifat-sifat yang boleh mendatangkan berbagai-bagai bencana atau kesan-kesan yang buruk seperti tamak halubakan pangkat, darjat, kuasa pada masa sekarang dan yang akan datang. Mengenai dengan kemerdekaan negara Brunei, insya Allah Brunei akan tetap merdeka pada 1 hari bulan Januari 1984. Brunei selama ini sememangnya telah menikmati kerajaan sendiri dalam negara secara penuh. Dan peralihan kepada taraf sebuah negara yang merdeka bagi Brunei hanyalah melibatkan tambahan beberapa tanggungjawab, yakni dalam bidang pertahanan dan hal ehwal luar negeri. Oleh yang demikian, perayaan-perayaan yang akan diadakan sempena menyambut hari kebangsaan negara kita sebagai negara Brunei Darussalam yang merdeka hanyalah akan diadakan secara sederhana sahaja. Maka beta sekarang telah memilih tarikh yang beta fikirkan sesuai untuk mengadakan perayaan-perayaan sempena menyambut hari kebangsaan negara Brunei Darussalam, yakni pada hari Khamis 23 hari bulan Februari 1984. Adalah menjadi kewajipan kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan beta serta rakyat dan penduduk negara ini
menjaga keamanan dan kesejahteraan negara agar kemerdekaan itu akan benar-benar mendatangkan faedah-faedah dan nikmat yang sentiasa diidam-idamkan oleh sekalian bangsa di dunia ini. Punca kebahagiaan dan kemakmuran sesuatu negara ialah keamanan dan kesejahteraan. Kerana tanpa adanya keadaan-keadaan yang sedemikian itu, maka negara itu akan menjadi lemah dan berada di dalam keadaan kucar-kacir dan huru-hara. Kerajaan beta tidak akan teragak-agak mengambil tindakan yang tegas terhadap apa jua anasir-anasir yang ingin mengganggu keamanan dan ketenteraman negara ini. Oleh itu, marilah kita sekalian berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga negara Brunei Darussalam akan sentiasa diberkatinya, iaitu sentiasa berada dalam keadaan aman sentosa dan makmur lagi bahagia insya-Allah. Mengenai dengan perhubungan Brunei dengan lain-lain negara, beta sekali lagi menegaskan bahawa kemerdekaan negara Brunei Darussalam ini tidak akan menggugat hubungan baik yang sudah lama wujud di antara kerajaan beta dengan kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen. Dengan berasaskan kepada perhubungan yang jujur dan ikhlas bagi faedah-faedah kebajikan kedua-dua buah negara yang mesra, bersahabat baik, dan begitu juga halnya dengan perhubungan negara ini dengan negara-negara lain yang sudah menghulurkan persahabatan sama ada dekat ataupun jauh. Brunei juga akan menyertai badan-badan antarabangsa mengikut tertib yang mustahak didahulukan, yang mana ini adalah termasuk ASEAN dan Commonwealth dan badan-badan yang lain lagi yang akan diteliti dan dipertimbangkan mengikut keutamaan dan mendatangkan manfaat kepada negara kita Brunei Darussalam yang diperolehi daripadanya. Beta tidak lupa pula mencatatkan penghargaan terhadap negara-negara luar yang telah banyak menyatakan untuk ingin bekerjasama dengan kerajaan beta dalam banyak urusan khususnya di bidang teknikal. Hasrat seperti ini memanglah dialu-alukan dan akan sentiasa dipertimbangkan suatu persatu mengikut keupayaan dan kehendak negara Brunei Darussalam. Buat mengakhiri ucapan beta ini, beta berdoa sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua dan negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Puja Usia Baginda yang ke-37 tahun. Dan istiadat pada ketika ini berhenti rehat buat seketika. Dan sebelum kita mengikuti istiadat mengurniakan bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran negara Brunei, sekarang kita saksikan dulu rancangan khas biografi Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dengan perkampungan yang bersejarah, Kampung Air. Dari pemandangan perkampungan yang seolah-olah sebagai bandar terapung, lahirlah perasaan yang indah betapa Brunei tua ini kaya dengan sejarah gemilang, dijalini dengan unsur-unsur kebudayaan tradisi dan adat resam yang tersendiri. Masjid Umar Ali Saifuddin yang tersergam adalah merupakan sebuah bangunan teragung melambangkan Islam sebagai agama resmi negara. Terletak di tengah-tengah ibu kota yang indah permai dan pesat dengan berbagai corak kemajuan sosial dan ekonomi. Meskipun bangunan-bangunan baru ala pencakar langit semakin pesat bertapak dan menjulang bak cendawan di antara bangunan-bangunan lama, namun kerja-kerja pembinaan terus dijalankan disesuaikan dengan keperluan negara. Tidak ada tempat atau kawasan yang diperlukan bagi pembangunan negara terkecuali dari projek itu. Pemandangan seperti ini tidak lagi asing bagi negara yang sedang membangun. Adanya bangunan-bangunan baru dan lama sama ada milik kerajaan atau swasta adalah mencerminkan satu kontras alam sekeliling yang begitu unik, menandakan adanya aneka corak teknologi pembangunan negara yang diadunkan antara tradisi dan teknologi. Keadaan alam sekitar negara cepat berubah mengikut arus perkembangan yang menjadikan kemantapan kemajuannya terjamin. Dari apa jua jenis projek kerajaan, semuanya melambangkan perkembangan dan kemajuan negara serta penduduknya yang memikat kacamata dunia untuk mengetahui lebih dekat lagi akan taraf kemajuan teknologi negara hari ini, di samping ciri-ciri kebudayaan negara yang semakin kukuh. Potensi kemajuan ekonomi negara yang berasaskan kepada minyak menghidupkan Brunei terus membangun di zaman ini dan akan datang. Brunei aman, tenteram dan makmur dengan jentera kerajaan yang cergas dipimpin oleh Kebawah Duliang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Semuda Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Semuda Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin. Istana Darul Hana, sebuah lagi bangunan teragung di mana Kebawah Duliang Maha Mulia Baginda bersemayam di singgasana kerajaan. Kebawah Duliang Maha Mulia diputerakan pada 15 hari bulan Julai 1946 dan ditabalkan menjadi Sultan Brunei ke-29 pada 5 hari bulan Oktober 1967. Hasil dari perkongsian hidup Baginda dengan Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Baginda berdua dikurniakan dengan 2 orang putera dan 4 orang putri. Baginda yang memerintah dengan adil dan bijaksana telah dipuspakan dalam satu istiadat yang gemilang 15 tahun yang lalu.
Pada 1 hari bulan Ogos tahun 1968, genap 15 tahun yang lalu bertempat di Lapau di Ibu Negeri, Baginda berangkat sebagai persediaan istiadat yang bersejarah. Setelah diarak mengelilingi ibu kota, Baginda berangkat untuk menerima tabik kehormatan diraja dari gabungan pasukan keselamatan Askar Melayu Diraja Brunei dan Polis Diraja Brunei. Petikan hari perpuspaan Baginda ini tidak dapat dilupakan dalam mengenang detik-detik bersejarah ini. Dalam sejarah adat istiadat yang penuh dengan kebesaran diraja, Baginda bersemayam di atas Petrana Lapau di saat yang paling bersejarah untuk Baginda dan rakyat jelata. Baginda dimahkotakan oleh Paduka Ayahanda Baginda, dulu yang teramat mulia Paduka Seri Begawan Sultan. Sempena perpuspaan itu, keris sinaga pun disusupkan. Pertabalan Baginda dibuat pada 5 hari bulan Oktober 1967 atas keputusan bijak Ayahanda Baginda untuk turun dari singgasana kerajaan sehari sebelumnya. Baginda sebagai Sultan Brunei ke-29 untuk memerintah negara serta sekalian jajahan takluk rantau di pesisirnya. Perarakan istiadat perpuspaan untuk memperkenalkan Baginda kepada rakyat jelata yang telah menunggu saat-saat yang bersejarah sejak 6 bulan sebelumnya apabila bendera kuning dinaikkan di Bukit Panggan dan bendera merah dinaikkan di Bukit Sungai Kebun yang membawa erti besar yang melibatkan kehidupan rakyat dan keturunan mereka akan datang. Baginda yang berpendidikan tinggi termasuk di bidang ketenteraan di samping memikul tanggungjawab sebagai seorang raja dan kepala negara ternyata memandang berat terhadap kepentingan rakyat dan ini terbukti dari lawatan-lawatan menyeluruh Baginda ke kampung-kampung pedalaman dan untuk meneliti tentang kesejahteraan hidup rakyat Baginda. Pada 23 hari bulan November tahun 1971, Baginda menandatangani perjanjian meminda perjanjian tahun 1959 sesuai dengan perjanjian yang membentuk corak baru tanggungjawab negara Brunei menikmati kerajaan sendiri yang sepenuh dalam negeri termasuk terhadap ketenteraman negara manakala British bertanggungjawab terhadap hal ehwal luar negeri. Sejak itu juga, Brunei terus berkembang hingga ke hari ini. Tiga bulan selepas perjanjian yang mengukuhkan lagi perhubungan antara Britain dan Brunei dimeterikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen berangkat melawat Brunei. Kepada Baginda, negara dan rakyat adalah satu penghormatan yang tinggi kerana lawatan Baginda Queen itu terus mencatatkan satu sejarah kunjungan negara yang tidak taranya. Di bidang keagamaan, dalam mana Islam sebagai agama resmi negara dan Baginda selaku ketua agama negara serta pelindung tentang hal ehwal perkembangan agama Islam di Brunei amat mengambil berat dalam memajukan pendidikan agama. Satu langkah telah diambil dengan tertubuhnya Maktab Perguruan Agama Seri Begawan dalam bulan Julai tahun 1975. Baginda tidak putus memberikan galakan yang hidup dalam menambahkan kesedaran ke arah keagamaan yang termasuk di bidang pembacaan Al-Quran. Menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam menerusi media masa yang berkesan seperti semangat cintakan agama. Sungguh pun kita telah menunjukkan kebolehan kita dalam bidang pembacaan Al-Quran di peringkat antarabangsa. Tapi suatu perkara yang amat mustahak diberikan perhatian sekarang ialah mengenai dengan amalan-amalan dan sikap kita yang berdasarkan ajaran-ajaran Al-Quran. Perkara yang amat penting ini ialah dicerminkan dalam tema yang dipilih untuk tahun ini yang berbunyi Ajaran Al-Quran Asas Kebahagiaan. Maksud tema ini perlu kita fahami dan kita resapi dalam hati senubari kita.
Pada 19 hari bulan Julai 1975, Baginda berangkat meresmikan perkhidmatan televisyen berwarna bagi Brunei. Brunei merupakan negara pertama di Asia menggunakan perkhidmatan televisyen berwarna sejak ianya mula ditubuhkan. Dalam satu istiadat pengurniaan panji-panji pada 27 hari bulan Mei 1978, Baginda telah berkenan mengurniakan panji-panji baru kepada Batalion Pertama dan Kedua Askar Melayu Diraja Brunei. Di samping sebagai jeneral kepada regimen, Baginda juga sebagai inspektor jeneral pasukan polis Diraja Brunei sejak pertengahan tahun 1971. Perjanjian kerjasama antara Britain dan Brunei ditandatangani pada 7 hari bulan Januari 1979 yang mengukuhkan lagi ikatan persahabatan dan kerjasama yang mesra lagi rapat yang telah terjalin lebih 100 tahun yang lalu. Dan dengannya membolehkan Brunei mencapai semula tarafnya sebagai sebuah negara yang penuh merdeka lagi berdaulat menjelang akhir tahun ini. Ini menambahkan lagi bebanan dan tanggungjawab yang berat kepada negara, antaranya dalam menghadapi berbagai corak cabaran sama ada dari dalam maupun dari luar. Pertengahan tahun 1981, Baginda dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan telah berangkat melawat Kuala Lumpur untuk menghadiri istiadat persandingan diraja bagi putri kedua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong negara itu. Ianya berlangsung penuh adat istiadat diraja. Istiadat bersiram tidaklah terhad kepada kedua mempelai diraja, malah kepada sesiapa sahaja yang hadir di istiadat itu. Turut berangkat di istiadat yang berlangsung di Balerung Seri membawa ke panca persada Istana Negara. Ialah Duli-Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan, Sultanah, Raja-Raja, kerabat-kerabat diraja dan orang-orang kenamaan. Siri lawatan ke luar negeri, Baginda dengan satu penerbangan khas diraja Brunei yang juga disertai oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Perdana Wazir, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Digadung dan rombongan telah berangkat ke Jakarta pada 8 hari bulan April tahun 1981. Keberangkatan Baginda dialu-alukan oleh rombongan yang diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia Tun Adam Malik dan Menteri Penyelarasan dan Keselamatan selaku pemangku Menteri Luar Jeneral Panggabean Duta British dan Duta-Duta ASEAN di Jakarta. Dalam lawatan selama 5 hari itu, Baginda dan rombongan telah mengadakan pertemuan mesra dengan pemimpin-pemimpin Indonesia dan melawat ke tempat-tempat yang bersejarah di negara itu. Di United Kingdom, kota London adalah merupakan tempat utama dalam kebanyakan siri lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke negara-negara luar. Dalam lawatan ke London ini, Baginda juga berkesempatan untuk berkunjung ke asrama penuntut-penuntut Brunei di Norfolk Square dan pusat wakil kerajaan Brunei di Cromwell Road, London yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Brunei di London. Bulan September tahun 1981, Sabah mengalu-alukan keberangkatan lawatan Baginda dan kerabat diraja. Ini adalah lawatan resmi pertama Baginda dan kerabat diraja ke Sabah. Seluruh rakyat Sabah merasakan kemesraan tulen yang terjalin dari keberangkatan diraja Brunei itu. Lawatan selama 4 hari yang bersejarah ini menjalin hubungan yang sedia ada semakin kukuh dengan semangat berjiran yang harmoni dan saling bekerjasama di bidang-bidang yang berfaedah.
Di Majlis Santapan Negeri, kedua-dua negara melahirkan hasrat yang tulus ikhlas dengan harapan untuk mewujudkan suasana perhubungan yang harmoni, jujur dan saling membantu bagi menjamin ketenteraman negara. Bagi pihak Sabah, ucapan disembahkan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri, Tun Datuk Haji Adnan Robert. Menurut catatan sejarah, Sabah tidak asing bagi Brunei. Siri lawatan ke bawah Duliang Maha Mulia Baginda berkisar ke beberapa tempat yang menarik di beberapa buah daerah negeri itu. Keberangkatan Baginda bercemar duli ke pejabat-pejabat kerajaan adalah untuk meninjau lebih dekat lagi akan perjalanan pentadbiran dan kerja-kerja yang diamanahkan kepada kakitangan kerajaan. Penglibatan seperti ini akan meneguhkan lagi semangat keyakinan untuk terus berkhidmat dengan jujur, cergas dan amanah terhadap pucuk pimpinan kerajaan. Tidak terkecuali dalam rangka keberangkatan lawatan Baginda ialah ke kawasan Kampung Air. Keberangkatan Baginda dijunjung dengan penuh kegembiraan yang tidak terhingga. Kesyukuran dari penduduk-penduduk kampung terhadap perhatian berat yang Baginda tunjukkan dapat digambarkan dari ucapan-ucapan yang disembahkan oleh wakil-wakil penduduk kampung dan mukim. Majlis bersemuka antara Baginda dan rakyat menandakan wujudnya kemesraan dan akan mengukuhkan lagi kasih sayang rakyat kepada Baginda dan kerabat diraja. Setiap kali menjelangnya hari raya, Istana Darul Hana dibuka untuk kunjungan rakyat jelata yang terdiri dari kecil besar tua muda. Beginilah keadaan setiap tahun menjelang Aidilfitri. Berziarah sambil menghulurkan tangan untuk sama-sama bersalaman sebagai tanda bersyukur. Kasih sayang Baginda terhadap rakyat ternyata jelas. Begitu juga kasih sayang rakyat terhadap Baginda dan kerabat diraja. Pada 28 hari bulan Oktober 1981, Majlis Istiadat Akad Nikah dilangsungkan bagi Baginda dengan Dayang Hajah Mariam binti Haji Abdul Aziz yang sekarang dikenali sebagai Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Hajah Mariam. Baginda dan Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri dikurniakan seorang putera bernama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Azim. Seperti juga pada tahun lepas, sempena Hari Raya Aidilfitri yang baru lalu, ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan beserta kerabat diraja telah berkenan mengadakan hari terbuka kepada masyarakat Islam yang tinggal di sekitar Pekan Muara berkunjung sambil menjunjung ziarah selama sehari di Istana Darul Aman. Turut menerima rakyat menjunjung ziarah pada hari itu ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Hajah Mariam. Syarikat Minyak Shell Brunei yang mengendalikan penghasilan minyak dan gas di Brunei sekali lagi diberikan penghormatan atas keberangkatan ke bawah Duliang Maha Mulia Baginda dan kerabat diraja pada 11 hari bulan September tahun lalu apabila Baginda berkenan untuk meresmikan kompleks ibu pejabat syarikat tersebut yang baru.
Cenderamata kenangan disembahkan kepada Baginda. Di kompleks pejabat terbuka yang bernilai lebih 43 juta ringgit ini, Baginda dan kerabat diraja serta rombongan pembesar-pembesar negara berpeluang meninjau lebih dekat lagi akan kemudahan-kemudahan yang terdapat di pejabat tersebut. Dalam kunjungan ini, banyak perkara yang didedahkan menarik perhatian Baginda. Apa yang terakam kepada syarikat tersebut ialah keberangkatan Baginda dan kerabat diraja dan terbentuknya sebuah kompleks sebuah pejabat yang moden. Polo adalah di antara beberapa jenis sokan yang digemari oleh Baginda ketika Baginda meluangkan masa rehat Baginda. Sifat ingin membaca dan bersokan adalah ternyata dari sejak Baginda di bangku sekolah dan jiwa kesokanan ini terus dipupuk dan dijadikan sebagai hobi. Lain-lain sokan yang Baginda gemari ialah bola dan tarik kalat. Ini menunjukkan betapa Baginda meletakkan perhatian berat terhadap kemajuan kesokanan dan olahraga di tanah air. Di samping sokan dan olahraga, Baginda juga amat condrong dalam penerbangan dan sering membuat penerbangan-penerbangan setempat termasuk penerbangan ke negara-negara jiran seperti ke Sabah. Baginda yang cekap dan mahir memandu boleh telah memulakan latihan penerbangannya di 10 tahun yang lalu. Dan ini juga merupakan satu lagi di antara kegemaran Baginda di masa lapang. Dirgahayu Duli Tuan Patik. Bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Raja Isteri bersemayam di Pataratna. Istiadat pengurniaan derajah kebesaran negeri Brunei dengan mendahulukan pengurniaan derajah kerabat Laila Utama yang amat dihormati Datuk Laila Utama DK kepada yang amat mulia Pengiran Negara Indra Pengiran Anak Kemarul Zaman bin Pengiran Peker Mestia Diraja Sahibul Pandar Pengiran Haji Ali Yang Amat Mulia, Pengiran Suranegara, Pengiran Anak Muhammad B. Muntasir bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Muda Haji Kamaluddin dan Yang Amat Mulia, Pengiran Laila Kanon Diraja, Pengiran Bahrain bin Pengiran Haji Abbas dijunjung mengadap. Thank you.
Para penonton yang dihormati sekalian, mendahului senarai bagi pengurniaan bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran negara Brunei ialah Yang Amat Mulia Pangeran Negara Indra, Pangeran Anak Kamaruzaman bin Pangeran Pekar Mestia Diraja Sahibul Bandar, Pangeran Haji Ali. Dan pada ketika ini, Yang Amat Mulia Pangeran Lala Kanun Diraja Pangeran Bahrain bin Pangeran Haji Abbas, Peguam Negara Brunei, dilantik menjadi Ahli Mesyuarat Diraja, Ahli Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri dan juga Ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Sebelum itu, Yang Amat Mulia Pangeran Lala Kanun Diraja Pangeran Bahrain telah dikurniakan bintang dan pingat PSNB dan PHPS. Yang Amat Mulia Pangeran Negara Indra, Pangeran Anak Kamaruzaman bin Pangeran Pekar Mestia Diraja Sahibul Bandar, Pangeran Haji Ali, Adinda Ipar kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei. Dan pada ketika ini, Yang Amat Mulia Pangeran Negara Indra bertugas di Jabatan Kerja Raya menjawat sebagai penolong pengarah Kerja Raya Brunei. Yang Amat Mulia Pangeran Sura Negara Pangeran Anak Muhammad P. Muntasir bin Pangeran Indra Mahkota Pangeran Muda Haji Kamaluddin, Adinda Ipar kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei. Demikian tadi, tiga orang telah pun dikurniakan darjah kerabat Lela Utama Yang Amat Dihormati Datu Lela Utama DK. Pengurniaan Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Kedua Datuk Seri Laila Jasa kepada Yang Dimuliakan Begawan PIN Hatib Awang Haji Muhammad Yusof bin Abdul Latif dan Yang Dimuliakan PIN Udana Hatib Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, dipersilakan menghadap. Dan seterusnya ialah pengurniaan Darjah Paduka Seri Lela Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Kedua DSLJ. Yang Dimuliakan PIN Udana Khatib
Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Timbalan Kadi Besar Brunei, berusia 41 tahun dan dikurniakan gelaran Menteri Agama dalam bulan Februari 1983. Di samping itu menjadi ahli majelis syariah dan juga ahli majelis mengangkat raja. Yang dimuliakan Begawan bin Khatib Awang Haji Muhammad Yusuf bin Abdul Latif, berusia 63 tahun. Dan sebelum itu telah pun dikurniakan menjadi mudim pada tahun 1966 dan pada tahun 1973 dikurniakan sebagai bin Khatib dan pernah dikurniakan pingat SNB dan juga SMB. Demikian, dua orang telah pun dikurniakan derajat paduka Seri Lele Jasa yang amat berjasa derajat kedua DSLJ. Pengurniaan Derajah Mahkota Brunei Yang Amat Mulia, Derajah Kedua, Datuk Paduka Mahkota Brunei, kepada Yang Berhormat Pihin Datuk Singa Menteri Awang Arif bin Mujun, Yang Mulia Awang Selamat bin Munaf, dan Yang Mulia Pengiran Haji Jaludin bin Pengiran Muhammad Limbang, dipersilakan menghadap. Dan seterusnya ialah istiadat pengurniaan Darjah Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua DPMB kepada Yang Berhormat Pihin Datu Singa Menteri Awang Arif bin Mujun, Awang Selamat bin Munab dan Pengiran Haji Jaludin bin Pengiran Muhammad Limbang. Yang Berhormat Pihin Datu Singa Menteri Awang Arif bin Mujun, berusia 70 tahun, berasal dari Ulu Belait dan dilantik menjadi ahli Yang Berhormat pada tahun 1963 hingga sekarang dan dilantik menjadi pihin pada 11 hari bulan September 1974 dan sebelum itu dikurniakan bintang dan pingat SMB dan juga PHBS.
Yang Mulia Awang Selamat bin Munab, pemangku pengarah pelajaran Brunei, berusia 38 tahun dan sebelum itu pernah menjawat sebagai pemangku pengarah Lembaga Kemajuan Ekonomi dan juga pemangku pengarah perjawatan, dan pernah dikurniakan bintang SLC. Dan seterusnya ialah Yang Mulia Pengiran Haji Jaludin bin Pengiran Muhammad Limbang, Ketua Pos Agong Brunei. Sebelum itu pernah dikurniakan bintang dan juga pingat SNB dan PJK. Demikian tadi, tiga orang telah pun dikurniakan darjah Mahkota Brunei Yang Amat Mulia darjah kedua DPMB. Pengurniaan Darjah Sri Ugama Islam Negeri Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Ketiga SSUB kepada Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Haji Tengah dan Yang Mulia Dayang Hajah Masni binti Haji Abdul Manaf, dipersilakan menghadap. Dan pada ketika ini ialah pengurniaan bagi darjah Sri Ugama Islam Negeri Brunei Yang Amat Bersinar darjah ketiga SSUB. Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Haji Tengah, salah seorang pegawai kanan dari Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei. Yang Mulia Dayang Hajah Masni binti Haji Abdul Manaf, yang telah pun berjaya menjadi Nebcuhan Musabakah Antarabangsa pada tahun 1983, dan sebelum itu pernah menjadi Nebcuhan Antarabangsa pada tahun 1980. Bercita-cita untuk meninggikan lagi mutu pembacaan Al-Quran di masa-masa yang akan datang. Pengurniaan Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga SNB kepada Yang Mulia Awang Haji Suni bin Haji Idris dan Yang Mulia Metron Hajah Hadijah binti Haji Hasan, dipersilakan menghadap. Thank you.
dan seterusnya ialah pengkurniaan bagi darjah setia negara Brunei yang amat bahagia darjah ketiga SNB kepada Yang Mulia Awang Haji Suni bin Haji Idris, Timbalan Pengarah Pelajaran Brunei. Dan sebelum itu pernah dikurniakan SLC. Dan Yang Mulia Metron Hajah Khadizah binti Hajah Hasan. Pengurniaan derajat Paduka Sri Lala Jasa yang amat berjasa, derajat ketiga SLJ, kepada Yang Mulia Meja Ibrahim bin Jumahat, Yang Mulia Meja Ismail bin Haji Sarbini, Yang Mulia Kapten Muhammad Radin bin Datuk Maharaja Setia Dian, Yang Mulia Meja Alfred Edward Potts, Yang Mulia Meja Charles Arthur Hosen, Yang Mulia Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Hidup, Yang Mulia Awang Abdul Razak bin Muhammad, dan Yang Mulia Awang Abang bin Sahad. Dipersilakan menghadap. Seterusnya ialah pengurniaan bagi darjah Paduka Seri Lala Jasa yang amat berjasa darjah ketiga SLJ, Yang Mulia Meja Ibrahim bin Jumahat. Dari pasukan askar Melayu di Raja Brunei. Seterusnya kepada Yang Mulia Meja Ismail bin Haji Sarbini dari pasukan askar Melayu di Raja Brunei. Yang Mulia Kapten Muhammad Radin bin Datu Maharaja Setia Dian. Yang Mulia Meja Alfred Edward Potts dari pasukan askar Melayu di Raja Brunei. Dan Yang Mulia Meja Charles Arthur Hosen juga dari pasukan askar Melayu di Raja Brunei.
Yang Mulia Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Hidup. Sekarang pegawai pentadbir kanan di Jabatan Setiausaha Kerajaan. Yang Mulia Awang Abdul Razak bin Muhammad sebelum ini pernah bertugas menjadi Timbalan Pengarah Pelajaran dan selepas itu menjadi Pengarah Radio Television Brunei dan juga bertugas di Pegawai Pentadbir di Jabatan Setiausaha Kerajaan Brunei. Dan Yang Mulia Awang Abang bin Sahat. Dan Awang Abang sebelum ini pernah dikurniakan pingat PSB. Demikian tadi pengurniaan Derajah Paduka Seri Lela Jasa Yang Amat Berjasa Derajah Ketiga SLC. Doa selamat akan dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Datuk Seri Maharaja. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama kebesaran Tuhan kami, dan dengan nama darjah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Tuhan kami, dan dengan nama pangkat wali-wali dan orang-orang saleh, kami bermohon, barang dijadikan hari ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Semuda Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Semuda Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam
yang ke-37, hari kesyukuran, hari barakat, kebajikan, keriaan dan kesukaan pada khas dan am sekalian. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur di atas kemurahan yang amat banyak ke atas kami daripada Tuhan kami. Kami mohon limpahkan rahmat dan afiat Tuhan kami supaya Tuhan kami lanjutkan usia ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Yang Teramat Mulia Pangeran Isteri, Ayahanda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Seh Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, putera-putera dan puteri-puteri Baginda, adinda-adinda Baginda, kerabat-kerabat diraja dalam sehat afiat, aman makmur, kekal karar Baginda memerintah turun-menurun di atas singgasana Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Di bawah pertunjukan dan lindungan Allah Tuhan kami Yang Maha Berkuasa, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Latifu ya Alimu ya Khabir, kami mohon taufik dan hidayah Tuhan kami kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memerintah Negara Brunei Darussalam dengan seksama, adil dan aman makmur menurut ajaran Tuhan kami di bawah pimpinan Rasul Tuhan kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, mohon kurnia rasa kasih mahabbah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada rakyat jelata, dan mohon limpahkan rasa kasih mahabbah dan taat setia rakyat kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah innaka antas samiul alim. Allahumma ya Allah, mohon jadikan Negara Brunei Darussalam serta sekalian jajahan takluk rantau dan pesisirnya sebuah negara yang makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, tenteram, aman, penuh dengan kebajikan, barakat dan ilmu pengetahuan, berbahagia rakyatnya, berseri agama Islam dan ajaran-ajarannya, dan bertambah pengikut-pengikutnya untuk selama-lamanya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, mohonkan jadikan kami umat Islam yang bersyukur dan berterima kasih dan bersatu padu dengan menyunjung titah perintah Tuhan kami dan menjauhi segala larangan dan maksiat Tuhan kami. Wala yansurannallahu man yansuruh
Inna Allah laqawiyun aziz. Allahumma inna nastahfiduk wa nastaudi'uka azamata as-sultani wa ahlah wa hadrata sumuil amir duli yang teramat mulia Paduka Seri Begawan Sultan wa auladahuma wal umara wal amirat wal uzara wal uzama wal ulama wal ra'aya wa nas'aluka Allahumma lahum at-tawfiq wa at-ta'id fi lutfin wa afiyatin wa salamah bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma ya jami'an nasi li yawmin la rayba fih inna Allah la yukhliful mi'ad ijma' bayna azamati sultani wa bayna maqasidihi fi inhadil bilad wa shamli jami'i atrafi biladihi wa mamlakatih ya rabbal alamin bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana wa ni'mal maula wa ni'man nasir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Allahumma ij'al majlis isti'adat mengadap dan majlis isti'adat menguniakan bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran negara Brunei Darussalam pada hari memperingati ulang tahun keputeraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan, hari bahagia, barakat dan ria. Masymulan bi'inayatika wa kafalatik. Dan mohon ya Allah, jadikan orang-orang bergelar dan pemegang-pemegang darjah dan pingat kebesaran, menteri-menteri yang jujur dan pegawai-pegawai yang tulus ikhlas bertanggungjawab li'azamatus sultan dan Yang Dipertuan. Waffiqhum ya mujibu ya rahimu ya jawad. Allahumma akfina sharra al-zalimin wa adawat al-mu'adidin wa ghayz al-hasidin wa sair al-mukhalifin wa rudda alayhim fi nuhurihim khaibina khasirin واحفظنا من شر ما قضيته سالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وآلهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amina, amina, amina ya rabbal alamin. Demikian tadi bacaan doa selamat yang telah pun disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Bihin Datuk Seri Maharaja Mufti Kerajaan Negara Brunei. Dan keberangkatan balik ke bawah duli Yang Maha Mulia
Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan, Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Begawan Sultan Semuda Umar Ali Syafuddin Sadul Khairiwaddin, Yang Teramat Mulia Paduka Sri Duli Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Sri Duli Pengiran Bendahara, Yang Teramat Mulia Paduka Sri Duli Pengiran di Gadung, bersama dengan kerabat-kerabat diraja yang lain. Dan diikuti tetamu kehormat yang lain untuk meninggalkan Lapau Bandar Seri Begawan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri. Diringi dengan alat-alat kebesaran diraja yang lain, para penonton yang dihormati sekalian, dengan ini sempurnalah sudah siaran langsung istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran negara Brunei sempena menyambut hari puja usia baginda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 yang berlangsung di Dewan Lapau Bandar Seri Begawan. Marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melanjutkan usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam serta sekalian jajahan takluk rantau dan pesisirnya. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.